Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Iskandar menjadi salah satu bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan karena pernah dikukuhkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur pada beberapa waktu yang lalu. Saat ini kebetulan saya mendapat amanah sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai santri mengaturkan ucapan selamat hari ulang tahun Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, satu-satunya pondok pesantren yang masih eksis keturunan Wali Songo. Dengan iringan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, waj'al lahul khaira fi kulli amrin, wa'tihi shihhata wal afiyah was-salah wal khaira wan najah, warzuqhul afwa wal afiyah fi kulli waqtin wahin. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses kagem guru saya, kiai saya, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Mudah-mudahan selalu dalam maunah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Romo Kiai Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, kula badhe ngaturaken sugeng milad selamat ulang tahun yang ke-73. Semoga panjenengan Romo Kiai Abdul Ghafur selalu diparingi kesehatan, selalu diparingi kebahagiaan bersama keluarga, dan terus diberikan kekuatan untuk membimbing kami semua sebagai santri panjenengan untuk bisa terus istiqomah menjalankan kehidupan dan pembangunan di masyarakat kita, tentunya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat sekali lagi untuk Romo Kiai Haji Abdul Ghafur. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Yurono Refendi beserta keluarga ngaturaken kagem Pak Yai Abdul Ghafur mugi-mugi milad ingkang kaping 73 menika Pak Yai Ghafur senantiasa paring kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala, diparingi yuswa ingkang barokah, senantiasa di dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi senantiasa diberikan kekuatan sehingga sakit sarang-sarang mimpin lan bimbing masyarakat Kabupaten Lamongan lan umat Islam sedoyonipun ingkang dateng dusun Taro mriko. Pindah malih mugi-mugi senantiasa saking keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula mulyakake ugi tansah kawula ta'zimaken Abah Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur. Kawula ngaturaken sugeng ambal warsa ingkang kaping 73. Mugia Abah Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur tansah pinaringan kesehatan lan kekuatan, sehingga saged mbimbing kawula para santri lan sedaya masyarakat. Kawula ngraosake syukur alhamdulillah ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dados santrinipun panjenengan. Mugia kawula saged damel kesaenan lan manfaat kageng sedaya umat lan masyarakat. Mekaten wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saya Arif Rohman, Bupati Blora dan selaku alumni Pondok Pesantren Sunan Derajat, mengucapkan selamat milad Sugeng Ambal Warso kagem Romo Ki Haji Abdul Ghafur, guru kita, orang tua kita, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kekuatan bersama keluarga dan seluruh santri Pondok Pesantren Sunan Derajat, terus membimbing umat, memberikan pencerahan dan memberikan nasihat-nasihatnya untuk umat. Salam takzim untuk Kiai Abdul Ghafur beserta seluruh keluarga dan seluruh santri. Semoga diberikan kekuatan selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saya Dr. Haji Khusnul Maram, Magister Hukum Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur beserta keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 kepada Romo Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Semoga Romo Kiai beserta keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, umur panjang, umur manfaat, barokah, dan senantiasa mampu untuk memberikan terbaik kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan moderasi beragama dan memperkuat kemandirian pondok pesantren baik di Jawa Timur maupun di Indonesia pada umumnya. Terima kasih, selamat dan sukses Romo Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fauzi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Dengan ini mengucapkan barakallahu fi umrik Romo Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan ke-73 tahun. Mabruk alfa mabruk. Semoga panjenengan selalu diberikan keberkahan, panjang umur dan dimudahkan segala urusan dalam membimbing umat atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun Kiai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wahid Wahyudi, PJ Sekda Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 kepada Kiai saya, kepada Pakde saya, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Mari kita doakan, semoga beliau dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, dan dimudahkan dari segala langkahnya. Beliau adalah kiai besar, satu-satunya penjaga pondok pesantren dari 9 wali Songo. 8 wali yang lainnya sudah tidak ada pondok pesantrennya, tinggal pondok pesantren Sunan Derajat. Oleh karena itu, mari kita doakan semoga Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Ghafur diberikan umur panjang dan kesehatan dan kemampuan untuk melanjutkan cita-cita Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Kula Pendeta Yohanes Edi Sunarko saking Yayasan Pondok Kasih lan minangka penasehat wonten ing Forum Beda Tapi Mesra, ngaturaken sugeng ambal warsa ingkang kaping 73 tahun. Mugi Gusti Allah tansah paring barokah, sehat wal afiat, panjang yuswa, tentrem rahayu, lan ugi tansah dados berkah lan manfaat dumateng para umat lan bangsa kita. Amin. Mekaten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.